langsung serasa ke Arab, teman-teman. Padahal belum pernah ke Arab sama sekali saya nih. Aduh. Oke teman-teman, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Di episode kali ini saya bakalan mereaction sebuah video daripada AA Ezan. Mama sudah kangen sekangen-kangennya ini. Aduh, udah lama banget. Daripada kalian juga bang, kapan nih reaction daripada AA Ezan ini? Tunggu-tunggu nih, unc-unc. Ada unc-unc biasanya kalian nih. Seperti channel ini ya, ciri khasnya yang unc-unc. Jadi bagi kalian yang komen-komen untuk yang belakangnya unc-unc itu berarti udah sering banget video saya, sehingga ciri khas unc-unc itu menjadi sangat lekat di kolom komentar, teman-teman. Terima kasih banget. Dan kali ini saya pengen mereaksikan lagi untuk AA Ezan, teman-teman. Sudah lama banget ya AA Ezan ini, adik-adik pakai J ya. Dan kali ini saya pengen mereaksikan dengan lagu Pergi Tak Kembali. Ini lagu AA sendiri kalau nggak salah ya, teman-teman. Dan ini udah pernah dibikin dulu juga, bikin lagunya. Sekarang dibikin new versi, jadi versi terbaru, teman-teman. Jadi kita bakalan langsung nonton saja. Dan ini juga masih video tahun ini, bulan Maret yang lalu. Dan walaupun sudah lama, tapi hype-nya tetap ada. Dan saya berharap banyak untuk lagu ini, teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi dan panjang lebar, langsung sajalah kita menonton video ini bersama-sama. Bagi kalian yang menanyakan untuk link video ada di deskripsi, teman-teman. Langsung saja cari. Oke, kita langsung saja mulai, teman-teman. Dalam hitungan ketiga, dua, satu. Hup. 6 menit. Di atas awan, teman-teman. Oke. Itukah caramu jauhi aku tanpa ada kata kau pergi dariku? Ku tak mengerti yang kau inginkan, datang dan pergi sesuka hatimu. Ku tak mengerti yang kau inginkan, datang dan pergi semau hatimu. Enak banget, teman-teman. Kangen gitu loh dengan suaranya ini. Mana sumpah janjimu yang dulu kau ucapkan, kini yang kau notai begitu saja. Dalam banget sih, suaranya dalam banget sih.
Enak banget. Langsung serasa ke Arab, teman-teman. Padahal belum pernah ke Arab sama sekali saya nih. Aduh. Ini Arab apa India ya, teman-teman? Aduh. Mana sumpah janjimu yang dulu engkau ucapkan, kini engkau nodai begitu saja. Datang dan pergi sesuka hatimu. Ku tak percaya dirimu lagi. Pergilah jauh dari hidupku. Wow. Gak kerasa, 6 menit udah habis aja gitu loh, seolah-olah gepes gitu loh teman-teman. Sampai saya gak gerasa gitu loh, soal lagunya ini sudah habis gitu loh. Haduh, pengen lagi. Bagus teman-teman, swear aja gitu loh. Kalau kalian suka dengan orang yang bernyanyi dengan penjiwaan like this gitu loh, like Aeza ini gitu loh. Gak ada lagi gitu loh. Kalau soal ada pencarian bakat penyanyi dengan penjiwaan, jurinya wajib banget. Apa ya, Aeza ini gitu loh. Karena kalau soal penjiwaan, kalau soal penyampaian sebuah lagu tuh dapat banget gitu loh. Suaranya enak banget selalu. Aduh, kangen gitu loh dengan Aeza nih gitu loh. Saya nih sebenarnya kemarin cari-cari gitu loh video teman-teman untuk reaction pada Aeza, cuman enggak ada lagi yang baru. Ada juga yang baru tapi dari kalian-kalian semua, dan itu rekaman HP-HP gitu ya. Saya bingung untuk ngerasainnya kalau ngerekam dari HP, suaranya agak noise. Enggak sejernih misalnya kalau dia pakai mic langsung dicolokkan ke audio daripada kamera. Enak tuh suaranya, jernih teman-teman. Tapi kan kalau dari HP kan pertama suaranya jauh terus bergema, jadi agak nggak enak saya ngereaksikannya gitu loh suaranya. Walaupun tetap bagus, cuman kan pakai headset ini nih kedengaran banget gitu loh suara noise-nya itu, jadi nggak mengganggu gitu loh jadinya. Jadi makanya saya lagi bingung untuk video-video baru pada Aeza. Saya harap tuh Aeza cover-cover lagi di channelnya. Dan saya tahu juga Aeza sedang karaoke ya, pakai suatu aplikasi gitu karaoke. Ya itu suaranya bagus juga, cuman kan yang saya pengen tuh cover teman-teman ya. Cover entah itu di kamar pakai mic gitu kan, atau apa itu, atau ajak kawannya yang kemarin itu siapa yang mereka berduet lagunya Percayalah kayak gitu, cover kayak gitu aja udah bagus banget. Malah saya apresiasi yang seperti itu teman-teman. Lebih enak, lebih live teman-teman, lebih terasa untuk kesalahan-kesalahannya. Dan walaupun kita nyari kesalahannya teman-teman, tapi enak aja dengar. Saya suka dengan nyanyi live gitu teman-teman, dengan suaranya yang bagus banget gitu loh. Untuk Mas Andre Arifianto misalnya nonton video ini, saya harap ya untuk ngajak lagi Aeza untuk cover bareng atau karaoke bareng teman-teman ya. Saya tunggu banget sih untuk karya-karya selanjutnya seperti itu ya, karena bagus dan sangat mempesona untuk mereka berdua ini. Lagu Percayanya Siti Nurhaliza itu kemarin mereka cover 4 tahun yang lalu, itu takjub. Dan sampai sekarang saya masih dengerin lagu itu teman-teman, karena enak gitu loh. Audionya tuh bagus gitu loh, enak, videonya juga bagus gitu loh, semua bagus, semua-muanya gitu loh. Aduh. Oke teman-teman, segitu sekali ini. Terima kasih untuk kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini kalian, supaya teman-teman kalian tahu di sini. Dan terima kasih untuk kalian tim anti skip atau disingkat TAS teman-teman. Terima kasih banget untuk kalian semua, kalian lah support dimana teman support channel saya ini menjadi lebih baik lagi. Untuk Aeza, the best of the best. Saya tunggu lagi untuk cover-cover selanjutnya atau lagu dia mungkin, maybe. Dan kata-kata terakhir, selamat malam. Kecau. Bye-bye.